Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya akan memperkenalkan tanaman yang bernama tanaman mimba atau pohon mimba. Morfologi tanaman mimba. Tanaman mimba ini merupakan pohon yang tinggi batangnya dapat mencapai 15 sampai 25 meter. Bentuk daunnya menyirip genap dan berbentuk lonjong dengan tepi bergerigi dan runcing. Batangnya agak kasar dan kulit pohonnya tebal seperti ini. Ini kulit pohonnya. Tanaman ini mempunyai nama yang beragam di Indonesia, yaitu sebutan daerah Jawa untuk tanaman ini adalah imba atau mimba, sedangkan di Madura sering disebut memba. Habitat tanaman mimba ini adalah di iklim tropis dan terletak pada dataran rendah dengan ketinggian mencapai 300 meter DPL. Tanaman mimba sudah tersebar di beberapa daerah Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, dan umumnya dapat dijumpai di tepi sungai atau hutan. Morfologi tanaman mimba dari batangnya. Karakteristik batang mimba yaitu kulit batang yang tebal dan teksturnya agak kasar. Seperti ini bentuk batang dan kulit pohonnya. Dan akarnya, tanaman mimba ini memiliki akar tunggang, akar berbentuk silindris dengan tudung akar berbentuk lancip. Tapi di sini tidak menunjukkan bentuk akarnya ya, karena akarnya tidak kelihatan. Lalu daun mimba tersusun spiralis, mengumpul pada ujung rantai, dan daun mimba termasuk tanaman dengan daun majemuk. Panjang daun mimba 5 cm dengan lebar 3-4 cm, tulang daun menyirip, tulang cabang utama umumnya sejajar dengan yang lainnya. Ya, itulah sedikit ulasan tentang pohon mimba. Jadi teman-teman yang belum pernah melihat pohon mimba atau pohon neem, beginilah bentuk pohonnya.